kawan-kawan. Ramai di antara kita yang akan ke sekolah minggu ini. Ada yang rasa gembira dan ada pula yang rasa gairah dan gemetar. Sudahkah kawan-kawan membuat persiapan untuk ke sekolah? Pada tahun ini, kawan-kawan boleh berjimat kerana kita akan membuat kotak pensel. Apa kata kita sediakan kotak pensel yang menggunakan bahan-bahan yang dikita semula? Barang-barang yang diperlukan ialah kotak ubat gigi saiz paling besar, kadbod yang tebal, glue, kertas tipis atau tisu, gunting, cat, berus cat, pensel dan penggaris. Pertama, guntingkan kotak kepada dua bahagian yang berlainan saiz. Ingat ya kawan-kawan, gunting tajam dan berbahaya. Dapatkan bantuan orang dewasa ya. Kemudian, gunakan kadbod yang lebih keras tadi untuk lapiskan bahagian dalam kotak. Selepas itu, sapukan permukaan kotak dengan glue. Kemudian, lekatkan kertas tipis atau tisu. Kini masa untuk menghiasnya. Tada! Inilah kotak pensel kita semula. Selamat mencuba dan selamat kembali ke sekolah. Ah, Yaya. Sudahkah Yaya siapkan barang-barang untuk ke sekolah esok? Sudah. Yaya ada baju sekolah baru, buku baru, semuanya baru. Di sekolah bukan saja kita dapat belajar. Kita dapat menyanyi, menari dan banyak lagi. Yeay, Yaya tak sabar nak ke sekolah. Yaya juga suka menyanyi dan menari. Mari kawan-kawan, kita bergembira bersama kawan-kawan baru kita sambil menyanyi dan menari. Kawan-kawan, jangan lupa kita berjumpa lagi di Mat Yoyo.